Aktor muda Rizky Billar dikabarkan membeli sebuah villa mewah di Bali untuk Lesti Kejora. Ternyata punya alasan tersendiri yang telah disampaikannya hari ini. Ayah BBL tersebut rela merogoh kocek mahal demi membuktikan cintanya kepada Lesti Kejora. Usut punya usut, bukan hanya Lesti Kejora yang menjadi motivasi Rizky Billar membeli sebuah villa mewah tersebut. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Secara mendadak, Lesti Kejora unggah postingan terbaru mereka hari ini terakhir di Pulau Dewata, Bali. Ternyata, usut punya usut, Lesti Kejora sedang membangun proyek luar biasa mereka di Pulau Dewata, Bali. Hal itu sangat nampak dari tulisan di salah satu akun media sosial yang memperlihatkan kebersamaan mereka dalam sebuah kegiatan pembangunan sebuah hunian villa megah Leslar di Bali. Husein Shihab sempat menerangkan bahwasanya memang keberadaan Leslar di Bali dalam rangka Happy Holiday sekaligus pemantauan progres perkembangan pembangunan villa mega dari Leslar ini. Husein bahkan sempat bercanda jika hunian tersebut hampir rampung dan segera ditempati nantinya di akhir tahun 2022 ini. Sebelumnya, memang ramai pemberitaan jika menantu Endang Mulyana itu telah jatuh bangkrut, bukannya tanpa alasan. Warganet berkesimpulan demikian usai Rizky Billar diboikot dari stasiun televisi. Netizen pun beranggapan ada hal yang lain yang membuat Rizky Billar tiba-tiba saja membeli villa mewah di Bali. Bahkan Rizky Billar juga sempat kesal saat dituding dirinya menjadi pengangguran oleh warganet. Untuk meredam hujatan dari warganet tersebut, Rizky Billar kerap sekali memamerkan bukti-bukti kekayaannya di Instagram story pribadi miliknya @rizkybillar. Bahkan kini, ia juga kerap mengupdate rencana bisnis baru beberapa waktu yang lalu. Kini aktor muda Rizky Billar mengabarkan telah membeli sebuah villa berukuran besar di Bali untuk istrinya, Lesti Kejora. Kabar bahagia ini telah kembali datang dari pasangan artis muda mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora di saat akhir tahun ini tiba-tiba saja telah menggemparkan laman media sosial dengan kabar terbaru yang telah datang dari mereka berdua. Hal ini lantaran menurut Rizky Billar, fans dan para penggemarnya harap tahu saja bahwasanya dirinya masih memiliki sederetan harta kekayaan. Jangan-jangan dibilang bangkrut, malahan aktor muda Rizky Billar makin kaya, tajir dan melintir. Berbagi foto dan tangkapan layar mengenai keromantisan dari pasangan fenomenal ini akan menjadi saksi bisu atas perjalanan kisah dan asmara mereka berdua, khususnya nantinya untuk kita semua fans Leslar lover yang mendapatkan rezeki langsung dari Leslar. Pasti akan terbayang wajah-wajah sumringah dari kita ketika mendapatkan oleh-oleh langsung dari Leslar nanti saat bertolak ke Jakarta. Perjalanan wisata dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini semakin membuat orang-orang penasaran dibuatnya pasalnya. Kemesraan antara mereka berdua membuat laman berita nasional disibukkan memberitakan mereka berdua semenjak keberangkatannya hampir 4 hari yang lalu. Tepat hari ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora telah membagikan momen-momen indah mereka sembari menunggu perjalanan mereka hari ini. Banyak unggahan mengenai BBL yang telah diposting di media sosial. Lesti Kejora pun kerap sekali membagikan potret kebersamaan mereka, seperti yang terbaru hari ini. Istri dari Rizky Billar ini mengunggah foto dan video ketika mereka berada di sebuah gedung juga bersama dengan Mama Reddy.
Unggahan dari Lesti Kejora ini langsung ramai-ramai dikomentari oleh warganet termasuk rekan-rekan artis. Tak sedikit dari mereka yang telah memuji Lesti Kejora yang sangat romantis bersama dengan Rizky Billar hari ini. BBL yang juga tampak lucu dengan raut wajah yang bahagia yang terpancar dari sekeluarga besar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Hal ini nampak sekali dari pantauan di laman media sosial hari ini. Beberapa informasi penting dan rahasia ini nampaknya telah mengawali kabar yang bahagia kita di siang ini. Bagaimana tidak? Mulai dari kabar keberangkatan umroh bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora, memang sudah sangat lama dinanti-nantikan oleh para penggemarnya yang berada di mana saja. Hingga sederetan kegiatan menjelang keberangkatan mereka tengah menjadi perbincangan publik hari ini. Hal ini didasarkan karena memang dilakukan mereka karena kecintaan mereka terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seolah-olah tiada henti-hentinya pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora ini memberikan kejutan demi kejutan bagi para penggemarnya yang berada di mana saja. Hal ini disambut sangat meriah oleh beberapa netizen Leslar lover. Informasi yang telah didapatkan juga langsung dari sumber terpercaya hari ini memang menjadi kabar yang sangat menarik bagi serba-serbi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Beberapa keterangan lainnya juga ikut menyebutkan bahwasanya Lesti Kejora tengah merampungkan pembuatan villa pribadinya di Pulau Dewata Bali. Hingga video tersebut sempat viral hari ini. Dalam unggahan tersebut nampak juga sebuah lahan yang sepertinya dalam tahap pengerjaan sebuah projek yang luar biasa dari pasangan artis terkaya ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ragam komentar pun juga bertebaran hari ini di laman media sosial. Semoga Dede Lesti dan Billar bahagia, selalu sehat dan panjang umur, dan pulang dengan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nikmatilah anugerah terindah selalu dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan telah memperlihatkan siapa idola kami yang sesungguhnya, karena tidak semua bisa mendapatkannya. Tetap hati-hati dan waspada, ya sayang Leslar. Masya Allah, Billarina muncul di antara Leslar yang sangat menarik, kocak, gokil Leslar. Akan ada lagi beberapa keseruan yang segera dibagikan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun apapun itu semua, yang terpenting adalah idola kita semua bisa bahagia. Itulah intinya, tulis netizen menambahkan di media sosial. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.